Hai Mama, masih bersama saya Mama Ibut di dapur Mama. Di menu berikutnya, saya akan membuat bolu susu almond cappuccino. Bolunya pastinya Mama pernah membuatnya di rumah. Menu yang akan saya buat kali ini dapat dijadikan pilihan apabila Mama ingin membuat kue atau bolu. Mari kita membuatnya. Mama, kita membuat resep berikutnya, bolu susu almond. Pertama, kita siapkan bubuk susu almond sugar free. Berikutnya, bubuk susu almond cappuccino. Tepung maizena. Baking powder. SP. Bubuk vanili. Bubuk almond, almond cincang untuk topping, mentega. Nanti kita cairkan dulu untuk adonannya ya. Susu kental manis, gula, tepung terigu, telur. Mari Mama, kita membuat bolu susu almondnya. Mama, kita mulai membuatnya ya. Pertama, kita pecahkan telurnya dulu. Gulanya, SP-nya, sama susu kental manis. Kita kocok sampai mengembang. Sampai kental berjejak ya Mama-mama. Mama-mama, setelah ini kental berjejak seperti ini, kita matikan. Kita tambahkan bubuk susu almond yang sugar free. Bubuk susu almond cappuccino. Ini susunya kita masukkan. Tepungnya sedikit dulu. Jangan lupa vanilinya. Sama baking powdernya. Kita aduk pakai spatula supaya ketahuan ada yang gumpal atau tidak. Setelah rata semua, kita masukkan almond bubuknya sama mentega cair. Mama-mama, kita masukkan menteganya sedikit-sedikit ya. Kita masuk
masukkan bubuk almondnya. Kira-kira aja ya, jangan semuanya. Kalau sudah semua, kita ratakan. Kita siapkan loyang yang sudah dilapis dengan kertas roti, sudah dioles mentega tipis-tipis supaya lebih gampang. Mama, kalau ini udah rata semua bahan kita aduk rata, lalu kita tuang ke cetakan. Terserah ya, Mah, mau cetakan bulat apa kotak, maunya apa, yang penting rata. Cetok-cetokan ya supaya udara yang di dalam adonan keluar. Nah, seperti ini nih, ini udara keluar kan. Kalau tidak dicetok-cetokan nanti ada gelembungnya. Setelah kita ratakan semua, kita taburin almond. Kita panggang selama 30 menit, suhu 100 sampai 150 derajat. Ini dia bolu susu almond cappuccino, sudah jadi. Dapat disajikan juga pada acara keluarga atau untuk cemilan keluarga di rumah. Selamat mencoba, Mama. Kedua menu sudah Mama Ibut bagikan di episode kali ini. Ada Rainbow Silky Pudding dan bolu susu almond cappuccino. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Mama. Inspirasi dapur sehat. Untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru dari Dapur Mama, Mama bisa melihat di Instagram dan YouTube The iFamily. Saya Mama Ibut, sampai jumpa.